Di suatu pagi yang cerah di kota Pandan, suasana kota Pandan saat itu sunyi sekali. Tampaklah sebuah rumah superhero bernama Satu Min. Ganggu ai. Loh, kamu siapa? Kamu Satu Min ya? Hmm. Wargamu tidak bisa menjaga lingkungan. Karena itu, kotamu akan ku ambil alih. Aku teringat sesuatu. Sombong sekali kau. Rasakan ini. Headshot. Rasakan itu. Au, gatal, 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 gatal. Majulah kau. Baiklah, kalau kau menantangku. Mati aku. Hebat juga dia. Mayor, siapkan sniper terbaik kita. Siap dan chain headshot. Baiklah, aku mengaku kalah. Sebenarnya, apa alasan kalian ingin mengambil alih kota Pandan? Karena wargamu sudah tidak bisa menjaga lingkungan di kota Pandan. Paling tidak, berilah kami kesempatan. Baiklah, ku beri satu kesempatan. Tapi ingat, kami akan terus mengawasi kalian. Akhirnya Satu Min dan pasukan ulat berdamai. Dan pasukan ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Satu Min, ingatlah pada janjimu sendiri. Baik, aku janji.